Rasulullah adalah contoh kehidupan yang sangat dahsyat dan baginda sangat bersabar. Nak kata kena ejek, kena caci, Rasulullah kena ejek, kena caci lagi teruk daripada kita. Nak kata disakiti, Rasulullah lebih teruk disakiti sehingga kan disimbah dengan maknanya perut unta ataupun kotoran-kotoran binatang. Kita pun tak pernah kena sedemikian, Rasulullah kena sebegitu. Nak kata diboykot, Rasulullah pernah kena boykot 3 tahun. Inhisar, kita panggil dalam sirah, inhisar, pernah kena kepung. Tidak dibenarkan berurusan dengan bani yang luar, dengan orang luar, melainkan bani Hashim sahaja. Nak kata difitnah, Rasulullah pernah difitnah. Isteri baginda kena fitnah. Tuan-tuan bayangkan, Ustaz Husaini bayangkan kalau orang fitnah keluarga kita, apa perasaan kita? Mesti sedih kan? Betul. Maknanya kalau kita kena, orang kata isteri kita ada hubungan dengan orang lain. Macam Sayyidatina Aisyah kena fitnah kan? Mesti kita rasa sedih. Tapi Rasulullah bersabar. Yang tu yang kita boleh perhatikan sebenarnya tuan-tuan. Ya. Dalam kehidupan kita ni, kita akan melalui segala ujian. Kita mungkin akan difitnah oleh manusia, kita mungkin akan menghadapi kesusahan dalam kehidupan, kita mungkin akan diejek oleh orang, kita mungkin akan berada kekurangan harta. Segala ujian ni, inilah yang kita belajar daripada para Nabi terdahulu dan juga dengan Rasulullah sendiri, bahawa kita hendaklah bersabar. Yang menarik ni, yang pernah juga saya sebutkan kepada tuan-tuan, salah satu kaedah Rasulullah menangani segala kesusahan ini adalah dengan solat. Yang ni yang Rasulullah sebutkan, yang seorang sahabat kalau tak silap saya namanya Huzaifah. Dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun, ketika mana Rasulullah didatangi sesuatu perkara yang mengusutkan pemikirannya, maka Huzaifah kata salla, Rasulullah akan solat. Rasulullah pasti akan mendirikan solat.